jam pergi penjem mudah sangat jacak tak weh mudah pendapat bajak ke weh dia non ditake itu mudah tapi siapa pergi tak nya hatta kelik bajak kau weh amak kemudah kamak ke itu kan tu mamak ke main-main gitu dah tak main-main tu ni Rasulullah royak ni walaupun segating daripada kayu pun kalau ambil dengan tak betul ambil dengan tuai tak redha ni haram masuk syurga wajib masuk dengan aku kita nak baca malam ni di atas nama tajuknya merampas sebilah kayu miswak sudah boleh membawa padah. Merampas-merampas ni kita panggil curi lah bahasa kampung kita mudah-mudah kok curi curi kayu miswak. Kayu miswak ni kayu sugi tu ambil dengan tok royak tu eh tu lah panggil curi curi ataupun merapah ropok ialah berlaku masuk dalam istilah ambil bagi orang tu buat tak redha kita pergi ambil perkara hak orang tu buat tak tahu ataupun tu buat tak redha tu buat tak setuju itulah nama berampas meropok ataupun curi ialah hak tulah saja bila tu buat tak redha bila kita pergi ambil tu buat redha tu tak apa eh bagian ni kunak eh buat aku eh buat ambil eh ambil eh dapat keselipar ya kita tak apalah pasal tuai ya beri tuai ya izin ataupun tuai dia redha tuai punya harta tu redha ini gimbik dengan tuai punya tak redha tuai punya tak setuju tak kira lah benda gapo tu asal kata harta lah harta benda hak demo bagi hak demo duduk dalam milik demo kita gimbik dengan tuai tak kena tuai tak redha itu panggil kata merampas. Maka dalam tajuk hadis yang kita nak baca malam ni ialah merampas sebilah kayu miswak. Kayu miswak ni kayu sugi tu. Kayu sugi tu orang yang merebuh kadang-kadang buh kocek bawa pergi kayu sugi tu. Kita pergi ambil kayu sugi dengan tuai dia tak kena, tuai dia tak redha, tuai tak benar, tuai tak jang, tuai tak halal. Maka itu menyebabkan di akhirat sana kita dihumbang dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kayu rating je. Ha ni kita nak bahas bicara malam ni tentang dengan hadis gi ambil harta lah kita panggil ambil harta orang dengan tuai ke tak kena, tuai tak izin, tuai tak redha. Ha ingatlah ini salah satu menyebabkan di akhirat sana kita tak selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. An Abi Umamah Iyasin An Abi Umamah Iyasin bin Sa'labah Al-Haris radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannah فقال رجل وإن كان شيئا يسير يا رسول الله فقال وإن قضيبا من عراق رواه مسلم. Hadis ni riwayat daripada Imam Muslim. Imam Muslim riwayatkan hadis ini. Lagi pula ada satu hadis, maka dalam muka ni dia bagi dua hadis malam ni. Tentang dengan harta benda orang yang kita ambil dengan tuai tak redha lah. Riwayat yang satu lagi wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yawma Khaybar yawm Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqalu fulanun shahidun wa fulanun shahidun hatta marru ala rajulin faqalu fulanun shahidun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aytuhu fin nar na'uzu billahi min zalik fi burdatin ghallaha aw aba'ah rawahu Muslim. Dua-dua hadis ni riwayat oleh Imam Muslim. Dua-dua hadis ni maka kita tengok terjemahnya bahasa Melayu kita. Tak di lafaz hadis dengan bahasa Arab. Kita tengok terjemahnya. Kita tak reti bahasa Arab apa nama, tak tahu dia kata orang. Bila kita mari tengok terjemahnya salinnya bahasa daripada Arab kepada bahasa Melayu kita, insya-Allah lah kita reti tak reti pula bahasa Melayu. Nah, ha reti dah lah bahasa Melayu. Apa yang diartikan hadis yang diriwayat daripada Abi Umamah tadi?
Dan begitulah juga arti hadis yang diriwayat dan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dua-dua sahabat tadi tu. Arti hadis yang diriwayat daripada Abi Umamah Yasin Sa'labah Al-Haris radhiyallahu anhu tadi, ia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil hak milik seorang dengan hak milik muslim, hak milik seorang muslim dengan apa? Dengan sumpahnya. Lagu mana? Yakni mengambil dengan secara paksa ataupun berapah. Ha, dengan sumpah. Sumpah kata ni bagiku ni wallahi wala hadak li. Itu panggil ambil dengan bersumpah ataupun ambil dengan secara berapah. Curi-curi kita panggil. Rapah ambil. Curi tu tak ada, perang ambil. Ha, tu rapah. Kalau ni rapah, ropok berat lagi. Ropok tu boleh ambil dak peh lodah. Ambil benda tak di tak di palong boleh bagimu. Ha, tak pisah di perut, boleh baik aduk tangan tu. Ini panggil ropok. Rapah ni curi. Neh, ha, curi ropok rapah tu ya meh-meh tulah. Ya makna gimbik bagi hak orang tu boleh tak redha. Ini semua menyebabkan dihumbang, menyebabkan seksa dalam neraka akhirat sana. Katanya orang yang gimbik hak apa ni hak milik orang muslim dengan secara supah ataupun dengan secara rapah ni, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan neraka baginya. Nauzubillah. Neraka ni wajib. Wajib masuk. Wajib masuk neraka. Neh. Ha, dengan sebab ia gimbik bagi hak orang ke? Mewajibkan baginya neraka dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya, masuki orang hak baik bagi orang tadi. Orang ropok rapah bagi orang tadi. Haram masuk syurga. Wajib masuk neraka. Kemudian bila kata begitu, Rasulullah sebut begitu, kemudian ada seorang lelaki bertanya, kalau hanya bagi yang sedikit, ya Rasulullah kira lagu mana bagi sikit ya, bagi kecil ya. Ah ha, bagi sikit ya, ya Rasulullah lah mana lahana kamu. Kira juga ke, haram juga ke masuk dalam syurga, wajib masuk neraka juga ke kanu? Orang kita tanya. Sahabat lah kita tanya ni. Lalu Nabi SAW menjawab, walaupun hanya seganting kayu arak. Ha, sekadar seganting, setakar, setakar. Ganting, sekadar ganting. Besar kalian ni je ganting. Besar sekadar kata kalian ni. Maksudlah lu dah ni lagi, seganting. Seputung kayu, kayu arak. Apa kayu arak? Kayu yang digunakan untuk bersiwak. Kayu-kayu sugi tu lah. Kalau kita wayak sana, kayu sugi. Allah, tengok tu. Sekadar kayu sugi pun kalau gembai, haram dah masuk syurga Allah. Wajib masuk neraka Allah. Allah. Pahlawan ni ada setengah-setengah tu kak. Ambil tanah. La ilaha illallah tanah. Bukan sikit. Berara. Oh, berara. Tipu tanah. Gitu kan namu. La ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billah. Tak ada. Ni, ni, ni. Tengok ni. Dengarlah sebeda-sebeda Nabi, moga-moga ada orang panggil kata ada rasa deguh dalam hati sikit, walaupun tak banyak tak apa dah, ada sikit rasa deguh dalam hati. Ah, berat aku ada kat ni sikit ni, salah ni ya bak gini ni ya memanglah ya, tak adalah kita ni sikit salah dengan orang ni bak harta ni. Kadang-kadang pak tanu, kadang-kadang bak jual beli, kadang-kadang bak bagi-bagi orang. Dia sini rasa penjah cok. 13 tahun tu hata-hata. La ilaha illallah. Cok orang tu. Harta orang kita tahu. Oh, dapat ke cok. Buat kira pocok. Hei, harta orang tak kira cok ni. Rasulullah raya atau walaupun seputung kayu sugi pun haram dah masuk syurga Allah. Wajib dah masuk dengan aku. Ha, apa ni cok besar ada kayu sugi lagi. Ha, jangan main ni orang kampung dah. Jaga-jagalah bagi orang gitu-gitu. Kalau bagi hak ada lagi, kita katakanlah orang punya cok demo 2 3 bulan dah tak ada gi hatta. Gi hatta bagi orang. Demo pun nak guna. Ha, jangan main gi penje mudah sangat. Ha, punya cok tak wei. Mudah. Pendapat bajak ke wei. Dia nak ditakim itu mudah. Tapi siapa peria tak nyah hatta kelik bajak kau wei. Mamak kemudian kamak ke itu kan tu. Mamak ke main-main gitu dah, tak main-main tu. Ni Rasulullah royak ni walaupun segating daripada kayu pun kalau ambil dengan tak betul, ambil dengan tuai tak redha, ni haram masuk syurga, wajib masuk neraka. Ha, yang main-main dah harta orang jangan main-main. Deh,
Ha, ini kita dengar hadis-hadis gini, moga-moga kita boleh betul lah, boleh ingat klik. Ingat klik daripada harta orang ataupun benda-benda hak orang, hak kita pernah penjai, pernah ambil, patut terlupa, tak ingat nak harta. Sekiranya kalau benda tu ada lagi, pergi harta klik lah. Pergi harta klik, tak padah, tak padah. Tengok-tengok tak ada dah. Cok hak penjai dua tahun lalu habis. Tak harpah ke mana dah. Ha, ingat dah tak, wah mah ke tengok tak ada dah. Tinggal ada hulu. Ha, ni wajib rati klik harta orang. Okay. Wajib rati klik. Giau mak. Eh, kano. Dalam malay dengan ustaz duk ngajar malay. Aku punya cok mu ingat dak 2 tahun lepas belum ada covid. Oh, ingat. Oh, cok wo. Ya Allah, mu punya tak tahu-tahu aku terlupa dah cok tu. Jadi gini mak. Lah ni cok mu tinggal ada hulu mak. Kira gua mana mak? Ah, mu beli apa kok cok hari tu? Oh, cok mahal tu. Cak wo yo. Boyo dah ngengo muluk. Ha, contoh katakanlah ha, kira 200 dah dah. Walah saya beli 14 ya. Gomo dah dia 60 ko. Tak apalah ya nak 200 harta dia. Kena pergi hatta, kena bayar kali pada kita duk. Pada kita duk susah di akhirat sana. Hatta kali we, hatta kali. Kalau tu kita contoh penjecok, penjai bajok, kadang-kadang penjai apa sajalah, baju ke, je ke, cicing ada ni buat warung pasal penjai cicing lah, penjai bakar cicing ke lah. Rahai, rahai pergi saprak, ada kelik-kelik pergi radar mana tahu. Nah, penjai je, penjai cicing, penjai ruik lah banyaknya. Ni boleh tahu, ye menggelam macam, tengok tu. Pasal ruik ni. Tekoh nak mari buat ya Allah lembek tekok lebih pada beledor lembek ngok ngi mintaklah aku ni kalau dengan orang lain aku dak rutang hari dah aku malu nak minta duit ni aku malu nak buat tekok orang tapi dengan mu yo aku ingat kata mu aku ni jak mana-mana lagi dah tak ingat ke hari tu kita lari sekolah dua orang lompat pagar lari kat kru sedenya bakit siapa kat lompat pagar mari nak buat duit. Siapa beriye boleh duit 2000 tu Allah tu tak lekat dah. 2 minggu janji nak bayar, siapa 3 minggu tu tak lekat dah. Fak barikan mailik tu kelak. Eh, ha tengoklah orang bergetar duit orang we bayar. Bila duit ada bayar, tapi tu lah ya tak bayar lepas ada tak bayar we. Bila ke bayar bayar duit kita nak akar duit ni. Oh minta maaf ni. Oh nak buat kerja tak leh ni covid ni. Abah-abah tukar telefon tukar tayar kereta boleh. Tukar mek kereta, mek 17, 18 tukar lah ni. Habis 24,000. Boleh, tapi duit orang 2,000 tak boleh bayar. Ha ni perangai deh, perangai orang berhutang duit orang tak boleh bayar ingatlah weh. Akhirat sikit gi harai masuk syurga ni, wajib masuk dengan kau. Tak ada tu dengan duit 2,000. Walaupun tak usah kata 2,000, 300,000, 1,000,000 sekali pun. Aku tu orang, harta orang mesti kena bayar klik. Ni Rasulullah kata walaupun kayu rating ya, harai dah masuk syurga, wajib dah masuk dengan aku. Apa tah dengar duit, bayar. Pisahlah, pisah bayar. Ni duit tak ada, harta lain belana. Oh, minta maaf lah, lalu buat kerja tak boleh. Tanah berada jual tanah. Dah harta orang kan jual tanah. Jual mutu tu. Mutu 2, 3, 4 jual mutu. Buat bayar hotel orang. Ha ni kalau ha nanti boleh buat kerja sikit kalau ha nanti we degree tu baik ni sikit insyaallah lah sama apa wala hawa 3 4 tahun masa nak butih gitu janji 2 minggu je ha ngepek kat orang hutan gitu deh malam ni deh pasal gitu sungguh we pasal gitu sungguh gitu dak we neh ha penutung lagu mana ramuk eh gitu dak we masa nak mari bergetar tu Allah kak nak teriak kak nak sembah gitu loh ni nyawa seteru gitu. Nampak muka kita biu lagi nampak muka tu biu nampak kita duduk kedatai tak cingah tu walah ada gaduh motor tu kedai tu pun nampak motor kita ada kedatai pun tengok lain makan tek dah lain tak usah makan kali ha dia tak leh lah lagu tu ini bukan daripada perangai orang muslim bukan perangai orang berini lagu tu kalau tak ada sungguh tak leh bayar lagi tak ada harta lagi kecek betul eh minta maaf weh buat jauh leh ni nak asuk malah tak leh. Oh, minta maaf lah. Kedah aku Malaysia ni habis tokah demo. Wow. Ha, demo ni apa? Hei. Tak usah biar duduk liar. Yo. Nah, tak usah biar duduk liar. Ni liar aku mari beli kau lain boleh. Beli bagai tu pergi situ, makan angin sini, cekin situ, kata pinuh. Guna duit bukan sikit-sikit. Tak orang tak boleh bayar tu pelik tu.
dengar weh, dengar. Sama lah ambo apa supalah sekiranya kalau ada pesan nasihat menasihati wa tawasau bil haq, menyampailah tausiah pesan ni dengan kebenaran supaya kita dapat boleh ada insaf di dalam hati kita. Rasa tak leh weh main bagai gini. Tengok ni Rasulullah sebut ni, walaupun benda kecil ya, balah mana kayu sugi akhirat sikit gi, wajib masuk dengan aku. Harai yang masuk syurga Allah. Wah apa tah duit okey. Apa tah harta benda okey. Mutu pun ada. Mutu pun ada. Masa zaman dululah, zaman budak kita budak-budak dulu dan budak cerita. Learning tu boleh jadi ada lagi. Zaman budak-budak dulu dan kata Allah wak lari lembu lah benda. Sekarang gue wak lari lembu. Oh harta okey tu. Akhirat sikit lagi orang yang rapah, gopok, curi lah kita panggil. Ya curi gapo, Allah Ta'ala akan ambil benda tu sakuk tak tekok. Merupai azab. Kalau ya curi tanah sejeka, Tuhan ambil tanah tujuh lapis ni tak atas tekok dia. Menerak dalam neraka. Na'udzubillahiminzalik. Menerak dalam neraka dengan sebab dia zoleng ambil tanah orang sejeka, kena tindih di tujuh lapis di atas tekok dia. Waktu curi tanah, orang panggil hipik tanah tak. Kalau kita curi lembu, lembu akan sakut tekok gitu. Curi cok tak hata, penuh dengan cok-cok tahan, tak tepah tak ada tekok gitu. Ha, kita buat zoleng kok ke? Nih, buat zoleng kok ke? Wah, kita panggil kata ambil harta dengan secara tak betul dengan gapo, Allah Ta'ala akan azab dengan sakut tekok dengan benda tu lah.